Nah ini selanjutnya mas, kalau dia maju nanti jangan dikira dia sofa, oke? Okay? Dia ini manusia ya, jangan begitu dia maju, aduh pengen duduk. Dia ini dari 3 show 2 kali jadi pemegang skor tertinggi. Wow. Okay. Tepuk tangan buat sofa kita, Gusma Jaja. Om Swastiastu, Benanda Cafe, selamat malam. Malam. Tema hari ini film. Film. Film itu yang nyebelin, kalian pernah gak ngantri film? Itu lama, lama gitu. Tapi begitu dapat giliran, filmnya gak bisa ditonton. Itu kalau gak salah, namanya Fuji Film. Itu nyebelin ya, nyebelin banget, nyebelinnya minta maaf. Kemarin Sabtu saya open mic juga di sini ya, Veranda Cafe. Saya open mic dekat tungku itu, tungku. Itu saya dibilang kembar. Mas kembar sama tungku, kurang ajar. Ya. Padahal saya ini mirip Tungku Wisnu ya. Tungku Wisnu. Ngomong Tungku Wisnu ini, dia itu bintang film ya, terkenal artis bintang film. Tapi kalau saya ini binatang film. film sekarang banyak yang aneh, menurut saya itu. Yang aneh itu sekarang film Big Hero, Big Nam, Big Nam Hero. Ada yang tahu itu filmnya? Itu dah, itu aneh. Saya nggak ngerti mah film ini. Itu baru pertama kali tayang, tapi kok udah ada sesenangnya ya. jadi mungkin besok ada galungan, itu kisah galungan ya, Big Galungan Hero. Jadi yang jadi pahlawannya babi bersayap begitu. Kalau kita ngomongin apa lagi ya? Ini satu lagi film yang aneh itu apa ya? Film The Raid 2 The Brandes. Itu film ini seru kan? Film The Raid ini. Tapi kalau cewek juga kayaknya nggak suka nih sama film ini. Contoh saya punya gebetan ya dulu. Saya ajak nonton ini film The Raid 2. Sayang, kita nonton yuk. Nonton apa? Film The Raid 2 The Brandes. Terus nggak dibalas ya BBM-nya. Cuman di The Raid doang. Yang aneh juga sekarang itu acara TV ini aneh-aneh dari sinetron, dari TV, film, reality show-nya juga kayak kemarin tuh di ada sinetron GGS ya, Rendang-rendang Serigala, ada juga di MNC itu Manusia Harimau, di RCTI juga ada 7 Manusia Harimau, mungkin dia berkembang biak ya. Itu dah. Sekarang juga ada tuh artis ya yang kemarin live acara melahirkannya itu kalau nggak salah namanya Canang dan Asampi. Itu Canang dan Asampi ini bersalin, dia live ya ditayangkan di salah satu stasiun TV swasta. Itu aneh ya, jangan-jangan kayak gini ya nanti pas dia melahirkan. Sudah Bu, dokternya bilang gini, silahkan Bu, buka hidup tapas, hembuskan lagi sedikit Bu, ya udah keluar kepalanya, ya akhirnya keluar kan bayinya sudah. Tapi bayinya gak nangis ya, bayinya malah bilang gini, RCTI oke sekali, gitu kan? Jadi bayinya itu juga nyaut, ini anaknya Hari Tanu Sudibyo. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Aduh, seperti biasa nggak jelas ya. Tadi ngomongin Big Hero 6. Iya. I am Baymax. Baymax yang hitam nih. Iya. Dengan jemur. Bukan. Apa? Mainnya Speed Train. Tapi ada yang menarik, lihat kaosnya keren ya. Keren. Warcop The Legend. Oh, iya. Tapi ada keanehan.
ini sini dulu. Jangan ditutup-tutupin. Kayaknya ini kan Dono Kasino Indro. Kasinonya rada urusan. Tapi kenapa Dono sama Indronya agak gemuk nih? Nyusut. Dapat asupan dari sini. Di pelecehan ya. Ya tapi ngomong-ngomong, kamu udah beli bunker belum? Bunker itu? Itu tempat perlindungan. Tanggal 17 galungan. Oh kalau itu, saya sudah beli baju ninja. Buat? Buat sembunyi. Belum. Pecah. Sembunyi di hatinya Pak. Takutnya nanti kamu digantung terbalik di Chandra juga tuh, simpang 6 lebih guli Chandra. Iya bener ya, daripada yang nyawat-nyawat gak dapet, mendingan emang aja. Tepuk tangan buat wajah aja. Gak jelas gitu materinya. Itu mikir tuh yang itu loh, yang apa? Gak dibales cuma di the rate doang ya. Luar biasa. Itu bahasa Inggrisnya ini ya, memang ya. Bahasa Inggrisnya baca kalau di Australia gitu. Kalau bahasa Inggrisnya balas di Australia apa coba? Balas gue apa? Oh, gak kena. Kurang ya. Coba lagi.